Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari Rabu Barokah tanggal 19 Juni 2019. Saya sedang mengunjungi UKM dampingan saya, Ibu Rusi. Halo Bu Rusi. Halo. Oke. Kebetulan beliau punya usaha juga bakso dan kolade, tapi usaha yang lainnya adalah dia pun membuka catering di perusahaan PT G-Team yang berkedudukan di kawasan industri Indonesia di Dawan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Alhamdulillah, kebetulan ini sedang ada jam makan. Alhamdulillah, para karyawan sedang mengambil makanan yang mereka konsumsi di siang ini, dan mereka betul-betul aktivitasnya sangat cepat sekali karena memang perusahaan ini perusahaan di Jepang, perusahaan internasional yang berkedudukan di Kabupaten Karawang ini. Dan alhamdulillah ternyata komisi itu sudah bekerja sama dengan tim ini sudah sekitar 5 tahun. Mudah-mudahan barokah dan maju selamanya atas usaha yang dilakukan oleh UKM dampingan kami ini. Mudah-mudahan kedepannya Bu Rusi juga akan meningkatkan produksi bakso roladennya di rumah, kemudian membuka sebuah keberkahan serta menambah tenaga kerja yang memang menganggur di sekitar rumah Bu Rusi. Demikian laporan dari saya, Muhammad Soleh, sebagai pendamping UKM dari Kabupaten Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari Sabtu Barokah. Alhamdulillah, saya Muhammad Soleh, pendamping UMKM Kabupaten Karawang, sedang bersilaturahim dengan UKM dampingan di acara halal lebih halal di rumahnya Bu Ade, tepatnya di Palawan, Desa Pelubun Sari, Kelurahan Pelubun Sari, Kecamatan Karawang Timur. Kaitan berkumpulnya hari ini, tentunya banyak hal yang dibicarakan, baik masalah tentang perencanaan keikutsertaan bajar di Taman Mini, walaupun hanya satu hari, dan juga dengan hal-hal lain tentang bagaimana kemudian UMKM dampingan kami berjalan serta maju sebagaimana yang diharapkan oleh ibu-ibu UKM yang mereka geluti usahanya. Dan alhamdulillah dari ibu-ibu yang ikut hari ini, mereka untuk sementara PIRT sudah diurus, sudah dijalankan tanggal 29 April kemarin dengan dinas koperasi, kerjasama dengan dinas kesehatan tentunya, tinggal menunggu hasil sertifikatnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan harapannya setelah PIRT tentunya adalah sertifikat halal dari MUI Provinsi Jawa Barat. Dan inilah salah satu produk ya yang diproduksi oleh salah satu UKM dampingan kami, yaitu dari Ibu Miyuki, rempah-rempah serta jamu-jamuan yang diolah oleh Ibu Miyuki dengan merek dagang apa Bu? Ratu-ratus. Ya. Dan ini buat kewanitaan tentunya. Bagaimana kemudian minuman ini bisa dirasakan oleh kaum wanita, yang tentunya juga dirasakan oleh kaum bapaknya tentunya kan? Kaum bapaknya. Barangkali. Dan inilah ibu-ibu yang hadir hari ini, dan suaminya pun ada tentunya. Ya. Aku enggak. Mudah-mudahan semuanya menjadi barokah. Itu Ibu Nur Hayati tentunya. Gak mau ketinggalan seorang yang mensutinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.